Nah ini ada kasus ini ya, 1CG408. Jadi ini katanya ada user nggak mau ngepin ya. Ini kita coba klik. Ini ternyata blinking. Blinking sepertinya ada yang nggak beres dengan sensor atau apa. Ini coba perintas dari PC sama aja. Ini kita cek. Nanti ternyata ribbon L. Jadi kemungkinan dari ribbonnya yang bermasalah. Kita coba cek ribbonnya. Ini masangnya benar ya. Soalnya ada kalanya usernya masangnya nggak benar, jadi belum knocknya belum. Oh ini ternyata ininya nggak putar, ininya udah aus spindle core-nya ya, udah aus ini. Ya, udah rata, nggak ada knocknya. Nah, jadi ini ya yang termasuk, jadi harusnya kan udah knocknya itu. Kita langsung ganti aja. Ini kita lepas. Nah, ini udah rata ya, jadi nggak mau nantol gitu ribbonnya. Nah, ini kita ganti baru. Kita pasang dulu. Ini harus kencang ya, soal takut nanti lepas. Ya, udah kencang. Ya, kita pasang dulu ribbonnya. Ini harus masuk knocknya ya. Pastikan masangnya benar label ribbon. Kita coba tekan fit dulu ya. Wah, ini masih error ya. Kita bongkar lagi, coba kita buka sensornya. Nah, ini benar ya, ternyata ini patah ini. Ini sensor ribbonnya ini patah ini. Sensor infrared ini pakai infrared ya sensornya. Ini kita ganti baru, udah dipasang ya. Ini tadi yang patah ini, nanti patah ini penggantinya. Ini bisa sampai patah seperti ini.
entah mau umur atau apa. Ini kita tes fit. Nah, sepertinya jalan. Nah, kita tes print barcode, kita barcode. Nah, ini lancar sih.